Oke, sekarang waktunya World Boss ya. World Boss, dan ini sudah bar 18. Gua nggak terlalu berharap banyak sih seriusan, karena ya ini yang power atau CP gua juga masih 1500 ya. Dan by the way, sepertinya gua lupa beli potion deh. Gua lupa beli potion ini. Oh my god, ini bisa keluar lagi nggak sih? Tapi bisa beli potion di sini kan? Kalau nggak salah bisa ya. Ini terus ke potion. Sudah beli, oke. Oh wow, nggak apa lah, paling mokat ya. Potion gue habis dong, mati. Oke. Jadi kemarin kan gue bener-bener sisain yang tiket yang boss trust kan, itu masih banyak ya. Pas di live kemarin tuh 20 berapa gitu. Dan hari ini gue itu masuk 20 kali lebih dari si boss trustnya. Dan lumayan dapat banyak ya, 300 atau hampir 400 gitu kalau nggak salah, dapat si gold coin atau koin emasnya yang buat ngegacha weapon atau equipment. Dan gua gacha lah itu. Dan setelah gua gacha, gila men, ungu pun tidak dapat. Oh, mati lagi. Sini gua parah banget. Keberuntungannya tuh gila banget. Ungu nggak dapat itu. Hampir 400 gitu gua ada ya, nggak tahu 300 lebih berapa gitu ya. Lemah sekali nih. Ya gua weapon ungu pun nggak dapet beneran. Oh my god. Dan akhirnya tuh di sini gua beli ya. Ya beli, dan ternyata kan duit gua 2 juta lebih, dan akhirnya gua beli yang weapon ungu sama sub weapon ungu. Harganya tuh yang weaponnya kalau nggak salah 400-500 ribu gitu ya. Yang sub weaponnya 500 ribu lebih. Ya akhirnya gue beli yang ungu di shop atau di market. Worth it? No ya. Jangan, itu sebenarnya tuh jangan. Kalau misalnya kalian sabar, kalian pasti ntar-ntarnya pasti bakal dapat ya yang equipment warna ungu. Apalagi equipment warna emas. Tapi boro-boro. Kalau gue sih ungu aja nggak dapat. Gue di game ini dapat ungu tuh udah level 40 padahal ya. Cuma yang tangan doang ya, dari gacha. Selebihnya nggak pernah dapat, apalagi yang emas coba. Seriusan gue nggak mengharapkan yang emas, tapi yang ungu minimal, tapi nggak dapat itu. Damn, akhirnya gue emosi dan akhirnya gue beli itu di market. Oke. Dan ini capainya baru 1500 pula, karena si plusannya juga belum terlalu besar ya. Kalau world boss sih paling sekitar 2 mingguan lah dari gamenya kebuka, pasti udah gampang ya. Pasti udah gampang. Kalau sekarang pasti gila sih. Gila banget ini. Karena masih jarang orang yang OP, atau mungkin di sini susah, rada susah OP-nya gitu. Karena kalau dibandingin sama yang server Korea atau Jepang, server ini lumayan pelit ya. Enchantment kayaknya kalau amannya sih 80% ke atas ya. Gua seriusan udah 75% dua kali ya. Si yang sub weapon ini tuh gagal dua-duanya. Padahal 75% itu mengerikan sekali ya. Oke, kita lanjut aja, bodo amat ah. Ini YOLO edan ya. Oh, ini emang beda. Punya gue masih bar 18. Kalau world boss tuh emang beda-beda ya. Jadi kayak dibagi-bagi kelompok itulah. Dan si bosnya juga emang beda itu. Jadi gak semua satu server nemplok di sini ya. Itu enggak. Jadi kebagi-bagi. Dan juga sistem dari kita kill world boss ini, semakin besar damage kita, semakin bagus juga chance-nya equipment atau barang-barang yang didapat dari si bosnya ya. Tapi kalau misalnya contohnya kayak gua gini sih, ya jangan harap lah ya. Dan ngeliat damage gua gak tau dimana sih, kayaknya gak bisa ya. Mati berapa kali nih. Terus juga gua mau minta maaf tadi uploadnya, ternyata itu game Astral Chronicle ya. Ternyata itu game yang emang sudah pernah gua mainin dan udah rilis di Play Store juga. Tapi kalau masih ada atau enggak ya. Cuman ya, gua kira tuh game baru, tapi ternyata pantesan gua pikir-pikir kayak udah pernah gitu mainin ya. Taunya nggak baru tuh gamenya, udah rada lama ya. Kalau misalnya kita ngebeli potion buat ini juga sih, kayaknya bakal ngabisin duit ya. Maksudnya mubazir akhir-akhirnya mah habis-habis juga ini. Gara-gara keseringan mokat atau terus-terusan pakai potion ya. By the way, yang bikin greget kita lawan world boss itu musiknya. Kalau si bossnya seriusan nyebelin ini, tapi musiknya ya. Musiknya bikin kita semangat karena musiknya battle banget. Dan by the way, gue jadi ingat pas World Boss yang versi PC waktu awal-awal ya. Itu kan kalau World Boss di Back Desert yang di PC itu
si bosnya bakal berubah warna kalau kena elemen yang kena si bosnya gitu ya. Jadi kayak pesta kembang api gitu, jadi warna-warni si bosnya. Ini juga kan si bosnya bersinar-sinar gini kan. Tapi kalau yang versi PC yang dulu tuh seriusan warna-warni ya si bosnya. Dan sepertinya kalau yang world boss yang orang lain juga masih pada besar si barnya. Tapi itu lumayan sih, udah 16 si barnya. Nggak apa lah, ini lawan world boss tapi sambil ngomong-ngomong santai ya. Dan gimana? Mokat terus dari tadi. Gua beli potion juga sayang potion duitnya ya, si silvernya. Gua udah beli 1 juta buat equipment itu, buat weapon ya, seriusan. Tapi kalau ntar kan pastinya diulang lagi ya, pasti ada server baru ntar kalau berdiri di Indonesia. Kalau di Indonesia, gue bilang pas kemarin pas live stream tuh bakal milih yang cowok. Tapi kayaknya enggak lah, gue pengen nyoba yang Valkyrie ya. Setelah gue lihat-lihat video yang Valkyrie di YouTube, kayaknya itu lumayan juga ya kalau misalnya udah kebuka sih skill-skillnya gitu. Emang sih kalau untuk awal-awal yang Valkyrie itu, oh si skillnya bisa dibilang sedikit AOE-nya. Jadi, emang rada-rada susah juga kalau misalnya kita farming. Tapi kalau skill sana-sananya kayaknya nggak jelek juga si Valkyrie ya. Tapi yang terutama sih, ya itu karakter cewek. Oke, barnya sekarang udah nyampe ke 15. Mati lagi nih mah. Dan di sini gue di LD player, jadi masih pakai VPN Australia. Dan gue coba di BlueStack, itu emang bener, itu di BlueStack bisa kayak HP ya. Jadi si VPN-nya bisa dimatiin. Masalahnya kayaknya kemungkinan ya di LD player tuh pas kita main game kita nggak bisa narik si menu notifikasinya, jadi kayak di HP gitu, kayak di BlueStack. Kalau kita tarik ke bawah sini itu nggak kebuka si notifikasinya. Oh mungkin itu ngaruh ya, jadi pas si VPN-nya di disconnect terus balik lagi ke si gamenya itu nggak akan bisa connect. Tapi kalau dari BlueStack atau HP kita tinggal tarik si notifikasinya terus tinggal disconnect dari notifikasi yang di atas itu, dan itu bisa langsung connect lagi. Tapi setelah main Black Desert Global ini, gue di level 40 ya. Sampai level 40 itu dari levelingnya juga cukup gampang. Mungkin karena gue pakai Archer di sini, tapi dari keberuntungan benar-benar gila banget sih gue ya. Parah banget itu kalau dari keberuntungan. Tapi kalau dari leveling sih aman-aman aja. Mungkin karena Archer juga. Katanya 15 menit lagi nih waktunya. By the way, ini kayak misi bunuh diri loh beneran. Nah iya, orang-orang juga ini kayaknya emang jangan pakai pot sih ya. Potnya harus di lock. Bisa di lock gitu? Bisa mungkin ya. Gua nggak tahu itu bisa di lock atau enggak. Tapi ya sayang aja kali. Ini sayang silver ya kalau misalnya kita pakai potion di sini gitu. Soalnya kalau emang si power kita 3000 ke atas gitu ya. Si CP-nya. Tapi sesuai dengan titelnya, full of confidence. Full percaya dirinya. Mokat. Wow. Wow, kena dua kali. By the way, di sini chatnya banyak yang ngomong soal pay to win ya. Beneran ini rata-rata kalau game MMORPG sekarang, dulu juga sih ya pay to win juga ya. Kalau nggak mau pay to win ya mungkin bisa main kayak game kompetitif gitu, game yang pakai skill gitu ya, misalnya kayak MOBA, terus juga game shooter ya. Kalau game MMORPG yang dimana MMORPG RPG gitu, role playing games gitu, jadi kita jadi karakternya kan, seakan-akan kita emang jadi karakternya. Mereka bisa beli ini itu kan di dunia ininya gitu, bisa beli barang-barang dengan menggunakan duit ya. Ya ke pay to win sih ya. Yang penting gak berlebihan ya pay to winnya. Kalau untuk Black Desert menurut gue masih wajar sih, kecuali kalau emang kita mau cepet-cepet naikin power, kayak ngarahnya emang pengen jago di PvP gitu, rank di PvP ya, harus rata-rata ya harus bayar. Ya seperti itu. MMORPG emang seperti itu. Dan juga kalau misalnya MMORPG bisa dibilang pay to win, pasti dibandinginnya dengan Toram ya. Ya, Toram dari Asubimo. Tapi lihat game-game Asubimo yang lainnya itu seperti apa. Terutama yang baru-baru ini. Kalau semuanya kayak Toram ya bisa bangkrut itu perusahaan. Ah, dan juga sepertinya gue ini udah bisa gabung guild ya. Tapi ya gue belum gabung guild malapun. Masih jadi soloist. Ah, ini musiknya bikin semangat sih. By the way, setelah yang boss ini tuh, yang selanjutnya boss naga itu kan yang kita harus nombak-nombak si monsternya ya. Kalau untuk awakening ya, ada yang nanya di komen tuh awakening tuh level berapa? Level 60 awakening, tapi ini belum ada ini-nya, belum ada fiturnya. Dan katanya juga emang yang di Jepang tuh baru-baru ini ya awakening-nya, ada fitur awakening. Ya apalagi yang versi global. Rilis full global aja belum ya. Jadi
walaupun misalnya udah ada yang level 60 ya, belum ada mungkin kutuan awakening. Kalau awakening tuh yang warrior tuh pakai two-handed sword. Terus kalau yang ini apa ya? Pakai pisau gitu kalau enggak salah. Terus kalau yang Valkyrie pedangnya jadi pedang panjang tuh, tapi tetap pakai shield. Yang witch enggak tahu bisa pakai summon gitu, summon gitu kali ya. Entahlah. Gua belum pernah ada karakter yang awakening di Black Desert maupun itu Korea, Jepang. Jadi gua belum tahu ya soal awakening. Tapi kalau untuk sekarang fitur di global itu awakening belum ada. Ini udah hampir setengah jam loh, buset. Dan ini belum nyampe setengah dong, darah si bosnya masih 11 ya si Bartnya. Ya ini udah pada nyerah gitu si orang-orangnya. Ada yang tepar tapi gak hidup lagi ya. Kayak udah pada nyerah sih. Ini makin lambat ngurangin darahnya. Fail to seal Xarka. Fail to receive reward. Ya pastinya kalian udah banyak ngeliat ya yang di YouTube world boss, tapi ya begitulah, inilah world boss pertama gue ini. Karena gue baru nyampe level 40 hari ini ya. Gue udah bisa bikin potion, udah gathering juga situnya, dan ya udah pernah selesai. Yang node-nodenya belum pada beres, lama banget ya node-node kayak gini, node-nya ya. Di camp gini, lagi hujan, kayaknya enak banget suasananya seriusan. Sambil ngambil-ngambilin ini, terus juga sambil bikin potion. Wah, oh, beda banget suasananya sama lawan world boss tadi ya. Oke, craft. Ini bisa berapa sih? Oh, lumayan ini. 3 menit ya. Oke, cobain. Kita buat. Aku nggak bisa. By the way, kalau yang ininya bisa craft berapa? 100 juga ya. Ya, lumayan lah ya. Ya, jadi kita gathering lagi lah. Gathering fragging lagi. Dan select all ya. Yep. Terus untuk rushboardnya gue... Kenapa udah 7 lagi? Gue bisa masukin 7 kali di sini. Well, tapi ntar lagi aja. Dan yang ininya udah berapa? 5. Damn, gue gak beruntung banget di sini. Baru dapat ungu 1 dong. Tapi akhirnya gameplay sampai dulu aja. Jadi ya ini gameplay dari world bossnya itu gagal itu. Barnya 10 juga kurang, masih lebih dari 10 kali ya tadi si barnya ya. Belum 10 kurang, belum setengah lebih si darahnya nguranginnya itu. Damn. Kayaknya 2 minggu lagi mungkin atau seminggu kemudian lah itu bakal bisa lah ya kita lawan bosnya. Pasti udah banyak karakter-karakter yang OP itu. Ya ini capek masih 1500. Apa yang mudah harapkan coba lawan bosnya kayak tadi ya. Oh, ada yang bilang broken game, only one hour boss. What the hell? Gak broken, kitanya lemah itu. Tunggu ya, kesan-kesannya bakal gampang kok lawan bos yang tadi ya. Dan oke, jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk share. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.